pada hari ini kita bertemu kembali dalam melaksanakan pembelajaran hari ini seperti hari biasa. Setiap hari Senin kita jadwalnya adalah pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita siapkan dulu, silakan dipersiapkan. Kita hari ini akan melanjutkan kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Asr 1-3. Al-Asr masih ingat apa Al-Asr? Waktu. Dalam surat Al-Asr kita dianjurkan, disuruh untuk menghargai waktu dan menggunakan waktu untuk amalan-amalan yang berguna. Nah, pada hari ini kita akan membahas Quran surat At-Tin ayat 1-8. Ayo, siapa yang masih ingat surat At-Tin? Ada masih ingat? Ada Pak? Sekarang kita tengok halaman 5. Silakan kita tengok. Ya, ayat 1-8. Kita baca bersama-sama dengan ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan bentuk yang sempurna, dengan bentuk yang baik rupa.
matanya dua, hidungnya mancung, rambutnya hitam, lurus, ada yang keriting, punya mulut, punya gigi, hidung punya lubang dua. Kalau nggak punya lubang, bagaimana hidung kita? Kita mungkin berbicaranya nggak bagus. Nah, itulah keutamaan surati, yaitu kita harus bersyukur dengan bentuk kita yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus merawatnya. Bagaimana merawat tubuh kita? Bagus dengan apa lagi? Mandi dengan mancung, rambutnya hitam, lurus, ada yang keriting, punya mulut, punya gigi, hidung punya lubang dua. Kalau nggak punya lubang, bagaimana hidung kita? Kita mungkin berbicaranya nggak bagus. Nah, itulah keutamaan surati, yaitu kita harus bersyukur dengan bentuk kita yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus merawatnya. Bagaimana merawat tubuh kita? Bagus dengan apa lagi? Mandi dengan makan yang cukup supaya tidak sakit. Kalau sakit bagaimana? Payah mencari obatnya, susah. Jadi selagi kita sehat, syukuri selalu dengan merawat kesehatan kita, sehingga kita tetap sehat selalu. Nah, jika dengan kita sebelum kita tutup, ya, kita ambil kesimpulan bahwasanya pelajaran kita hari ini surat Al-Fil 1-8 turun di kota Mekah, tergolong ke dalam surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat dan 2 zaitun dan 2 tin berguna untuk kesehatan, mengandung minyak sehingga baik untuk kulit kita. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.